Halo guys, kembali lagi di channel Gadget Logi. Hari ini gue akan mengajak kalian semua untuk melihat bagaimana waktu gue di Singapura berburu iPhone 11. Let's see this video. Ya, sesampainya di Singapura di hari pertama, gue langsung ke Bugis Junction untuk membeli SIM card. Karena kalau misalnya beli di bandara, itu harganya dua kali lipat lebih mahal. Jadi gue ke Bugis, langsung gue sambil lihat-lihat juga di store Singtel dan juga di iStudio dekat situ. Ya, lihat-lihat iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, macem-macem di situ. Ya, setelah dari Bugis, gue langsung jalan ke Orchard Road karena di situ ada Apple Store yang terbesar di Singapura dan mungkin juga di Asia. Jadinya gue langsung ke sana, udah agak malam, nggak taunya antrinya sangat parah, antrinya panjang. Gue tanya ke satpam dekat situ, dia bilang kalau misalnya mau beli harus antri dulu dari sini. Jadi gue memutuskan untuk hari pertama gue nggak nanya lebih lanjut, gue langsung cuma ke dalam lihat-lihat dan membandingkan beberapa iPhone 11. Setelah lihat-lihat, ya gue di situ penasaran, jadinya keliling-keliling di Apple Store Orchard itu ke lantai 2. Memang gede banget sih Apple Store Orchard di Singapura, sangat bagus. Di lantai 2 nya juga macam-macam, ada tempat duduk, bisa lihat contoh casing, macam-macam lah, untuk tanya-tanya juga bisa di situ. Ya, di hari kedua karena gue masih penasaran, pengen beli banget di Apple Store Orchard, jadinya gue langsung siang hari langsung ke sana, langsung lihat lagi, ternyata antrinya tidak berkurang, masih penuh juga. Akhirnya gue memutuskan untuk tetap ikut antrian untuk memilih unit berapa giga dan warna apa, lalu diambil jam berapa. Setelah itu baru jalan-jalan dulu karena tidak bisa langsung ambil saat itu juga. Setelah menunggu cukup lumayan lama untuk antri, ya gue akhirnya bisa dapat unitnya dengan bayar cash langsung. Dan diminta juga dilihat paspornya dan juga dia tanya apakah butuh untuk GST refund atau enggak. Ya, secara bisa ngurangin budget sih untuk GST refund di bandara. You want to
packet ya, for you. $69, you get two inside. So this is one, two, one, nine. Dan ini unitnya guys, iPhone 11 128GB warna purple, warna baru Apple. Yang belum nonton video unboxing dan reviewnya boleh ditonton dulu ya guys, biar mantap, jelas, lengkap. Just for your own knowledge, how much you're gonna get back. So basically $5. Okay. All right. Thank you. Saat sebelum pulang menuju Indonesia, gue jadinya ambil dulu GST refund. Ya di situ sih banyak, ada step-stepnya, gampang sih, nggak susah. Tinggal dibaca aja, diikutin langsung dengan mudahnya bisa dapat uang teksnya itu lagi. Oke, segitu dulu aja video berburu iPhone 11 kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Gadgetlogi. Terima kasih guys, ditunggu untuk video selanjutnya ya.